Halo guys, kembali lagi ke Picotto Man Koki. Dan hari ini kita lagi ngomongin tentang Demand Gel Aquatic yang lagi bikin promo ulang tahun di bulan Oktober, di mana kita bisa beli 1 dapat 2. Promonya kayak apa? Saksikan terus ya. Ya, jadi promonya itu kita bisa bayar 1 dapat 2. Promonya dalam rangka apa? Dalam rangka Demand Gel Aquatic ini lagi merayakan ulang tahunnya di bulan Oktober ini. Nah, Demand Gel Aquatic itu sebenarnya yang punya adalah Doc Noi atau Kak Noi biasanya dipanggilnya. Jadi kemarinan ini mereka kayak bikin soal pertanyaan gitu di Instagram story-nya, tinggal kita jawab. Kalau udah benar, mereka akan repost yang benar-benar siapa, lalu langsung bisa deh dapetin hadiahnya. Nah, caranya kita tinggal ke Tokopedia-nya Demand Gel Food, lalu kita beli salah satu produk yang ada. Kalau gue belinya Epsom Salt itu 2 biji. Selain itu, gue juga gabung deh di grupnya biar kita bisa tanya-tanya dan lihat-lihat pengetahuan-pengetahuan yang lebih lanjut tentang goldfish dan obat-obatannya. Nah, ini setelah di unboxing, Epsom Salt-nya bentuknya kayak gini. Kenapa gue beli Epsom Salt? Karena memang ada goldfish gue yang lagi SB dan kayaknya mau-mau ke dropsy. Nah, bonusnya dapetnya itu gel food yang untuk internal infection. Jadi pas banget untuk goldfish gue. Gue juga sempat nanya ke Doc Noi, internal infection food-nya ini bertahan berapa lama atau harus diapain dulu? Ternyata nggak usah diapa-apain, langsung 1 jam bisa langsung masuk kulkas dan bisa bertahan 2-3 bulan. Dan kali ini gue ngerasa sangat bersyukur dengan adanya Demand Gel Aquatic, Demand Gel Food, dan juga Doc Noi ini. Apalagi ada promonya, pas banget ada ikan gue yang lagi mengarah-mengarah mau ke dropsy. Mudah-mudahan jadi sehat lagi dengan adanya internal infection, gel food yang bisa masuk ke dalam badannya, dan juga eksternalnya itu kita serang dengan Epsom Salt. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, ikan-ikan yang lain sehat, ikan kalian juga yang lagi nonton ini juga sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notification di Picotto Man Koki ini. Sampai jumpa guys.